Hi guys, thank you buka video ini. Di sini saya akan kongsikan cara untuk kita muat naik gambar dokumen untuk rayuan GKP. Ini bagi kawan-kawan yang tidak lulus permohonan GKP 2.0 pada masa yang lepas, bolehlah rujuk video ini. Tempoh rayuan dibuka dari 7 Disember hingga 21 Disember tahun ini. Jadi langkah yang pertama, kita login. Klik link di dalam deskripsi video untuk login. Masukkan nombor kad pengenalan tanpa ada sengkang atau jarak. Masukkan kata laluan. Sekiranya terlupa kata laluan, klik butang terlupa kata laluan. Dan untuk bantuan lain, bolehlah menghubungi LHDN. Sekiranya ingin menghubungi LHDN, boleh rujuk di dalam deskripsi video. Setelah login, kita boleh rujuk punca kenapa permohonan kita di masa yang lepas tidak lulus. Jadi contoh untuk permohonan ini, kod 04 tidak wujud dalam agensi. Jadi dokumen yang perlu dikemukakan adalah sijil pendaftaran perniagaan yang terkini. Untuk kawan-kawan yang kena dengan kod yang lain, bolehlah rujuk gambar ni, boleh rujuk kod dan juga dokumen yang diperlukan. Sekiranya ada pertanyaan yang lain, boleh rujuk dengan LHDN untuk butiran yang lebih tepat dan terperinci. Jadi di dalam video ini kita akan terus tengok cara untuk muat naik gambar dokumen bagi permohonan tidak lulus untuk kod 04. Klik butang yang dibulatkan tu permohonan rayuan. Untuk muat naik gambar ada 4 panduan. Mari kita baca sama-sama. Yang pertama itu, fail tu jangan ada kata laluan. Ini biasanya untuk fail PDF lah. Jadi kawan-kawan yang suka buat password tu, kali ini pastikan jangan ada password sebelum hantar fail tu. Kedua, fail itu jangan lebih daripada 3 MB. Dan sebelum hantar adalah penting untuk kita pastikan gambar yang kita hantar tu adalah jelas apabila di zoom. Yang ketiga tu jangan hantar lebih daripada 3 file. Yang keempat, jadi format-format yang diterima adalah seperti dalam nombor 4. Jadi untuk kawan-kawan yang kirim guna kamera handphone, biasanya formatnya tu biasanya adalah JPG atau JPEG. Okay, maksudnya tu gambar dari handphone pun boleh juga kita guna untuk hantar dalam rayuan. Seterusnya kita pilih jenis dokumen. Jadi inilah senarai dokumen yang kita boleh pilih. Jadi merujuk pada contoh video ini, saya akan tunjukkan kod 04 yang memerlukan sijil pendaftaran perniagaan. Jadi ini yang saya tik. Seterusnya kita klik butang muat naik. Di sini kita akan cari gambar dokumen yang kita perlu kemukakan untuk rayuan. Macam inilah rupanya apabila gambar dokumen kita sudah berjaya dimuat naik. Seterusnya kita tik di bawah sebagai tanda setuju. Dan scroll ke bawah untuk klik butang hantar. Kita akan nampak mesej ini setelah siap. Jadi apabila kita semak juga di dalam status rayuan permohonan kita, statusnya adalah rayuan diterima. Kiranya ada pertanyaan, ada pelbagai cara untuk menghubungi LHDN. Yang pertama melalui panggilan, kedua melalui maklum balas, dan ketiga melalui Facebook. Jadi kawan-kawan yang ada Facebook yang ingin mungkin baca komen dari kawan-kawan lain berkaitan dengan GKP ini, bolehlah rujuk juga Facebook. Semua cara untuk menghubungi LHDN ada di dalam deskripsi video di bawah. Sekian, habis sudah cerita pasal permohonan rayuan. Semoga kandungan video ini berguna untuk anda dan semoga lulus rayuan pada kali ini. Kliklah subscribe untuk mengikuti video-video yang akan datang. Semestinya, always the best for you.